Oke, kami berada di makam Ibunda dan juga Mbah dari ibunya Kebo Joko Tulus atau biasa disebut dengan Kebo Picak, berada di Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang. Monggo. Ya, kita berada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di situ tujuan bekal bakalnya di Kawang Kejambon, Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang. Nah, tahu tak derenge pun panggil tiang. Dan mereka ini mereka Mbak Kakang Mbak Nani pun duduki ibu Joko Tulus, Mbak Putri duduki ibu pun, dan dekat garwani pun Mbak Kakang ya. Di dalam nasib Mbak Tuan tahu pandan masuk anggar kuning barang di bendera ini. Mantap. Mantap mangurinya nang kene juga.
Sebetulnya kami ingin ke sini pada malam hari, namun dukungan terkadang kalau malam itu hujan, ya musim rendeng. Sekali jarak ke makam-makam, ya masih lah mengikuti alam. Rondano dan tak konten juga siji-siji ne wae aku mau muni ala kan cek sak guru ya ya iso moyo no wonten iki kok Joko Tulus ya. Kalau saya tuh menyebut dengan kata Joko Tulus bukan kebukicak, karena apa yang nyabro Joko Tulus itu adalah banyak pembat rangga. Joko Tulus itu saya enggak berani berkata kebukicak karena boten kados kebo ngoten boten ganteng coba tulis wong duwe sungu kados bapake pun paring asma pamulang jagat napa pangulang jagat banyak nyebut antara pangulang jagat pamulang jagat senopati dari kerajaan Majapahit. Ini dekat dengan SDN Kebukicak. SDN Kebukicak. Dapur Kejambon. Dapur Kejambon. Kita tinggal ke arah timur. Timur. Ngalet ke utara ini. Utara. Ada makam dari tambak. Ya cukup sekian. Jadi nanti akan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Oke, cukup sekian. Nah, gitu nih, jalan nih. Iya. Kita boleh. Eh, oke.